Okay gang, so welcome back to my channel. Okay, by the way, selamat datang ke channel aku, Mansyah. Hari ni aku nak review barang lah, aku nak pasang kat motor aku. Yang macam aku cakap sebelum ni, aku nak pasang brake belakang. So, yang ni aku nak pakai brake belakang lah. Yang ni aku dah siap beli modify, nanti link aku taruh dekat bawah. Yang siap modify untuk Y, pasang kat AC V1 sampai V7 tak siap aku. Sampai V7 lah, V8 dah pakai brake ni kan, pump belakang kan. So ni aku nak buka dulu. Barang dia baru sampai. Aku order semalam, hari ni dah sampai. Cepat sikit. Okay, aku buka dulu lah. Kau ni just lain lah time lap. Payah benar le nak buka dalam kotak ni. So ni lah brake belakang aku. So ni harga korang boleh tengok dekat Shopee tu lah, korang boleh beli. Harga ni ya, harga murah-murah ya. Murah-murah ke. Uish. Ni lah barang dia. Ni macam ni dalam ni. So ni dia punya pemegang master pump dia. Yang ni, ni aku ambil yang Wesco punya lah, ni pump. So ya, yeah, nanti aku akan tunjuk. Yang ni nanti aku akan tukar hose. Tengok hose Mori. Sebab yang depan motor aku tu, hose pun nak kena tukar sebab dah koyak ni. So tu nanti aku beli lah. Ni aku just tak full macam buat review gitu lah. Ini pun korang pun tahu kan, master pump biasa je. Bukan master pump mesin boy ke apa ke. Siap ni lah, pedal brake nya. Siap disc ni. Disc ni aku tak boleh pakai sebab aku pakai adapter kan. Kena pakai yang special adapter punya lah, disc lah. Disc ni aku tak pakai. Disc ni nanti tengok lah. Biar je lah. Memang aku tak pakai pun, memang tak boleh pakai pun dekat rim belakang. So adapter, memang disc untuk adapter lah. Ni tak boleh pakai lah. Okay, aku dah beli ni, tinggal nak beli hose brake depan dengan belakang. Lepas tu aku nak beli ni pun aku akan tukar hose ni. Aku main warna sikit lah, warna biru kan, warna apa lah. Tengok nanti, kalau rezeki lebih aku akan tukar pump ni ke Brembo lah. Okay, so tunggulah esok, maybe esok pagi aku gerak memang aku tu terus pasang lah. Nanti aku akan tunjuk lah besok, nanti barang satu persatu dalam ni ada pun. Okay, so jumpa esok. Okay gang, so hari ni nak pasang pump belakang. Pasang belakang dan ni pump ni. Aku punya barang ada lagi belum sampai. Tengoklah di next content ke macam ni. Nanti akhir video aku akan bagi dia punya, aku akan buat review dia punya pump belakang. Okay, so ciao. Okay gang, so ni master pump dah pasang. Aku tak ada buat untuk pemasangan. Sebab kita orang pasang pun time tu lama, leceh. Ni aku just buat review macam tu ni lah. So aku bermula first daripada sini lah, daripada tengah ni dulu. Member aku yang dia buat the grand dekat level stand ni. Situ kau nampak tak? The grand sini. Situ the grand. So dia tak kena lah dekat dia punya bracket dia ni, dia punya besi ni. Dia tak kena lah. Kalau tak grand, dia kena. Lepas tu double stand, dia punya spring dia, kita pindah ke sana. Tu yang ni, part ni kalau rumah korang loose, yang pengikat exhaust yang loose macam aku, loose tau rumah dia. Pakai skru pegang nut belakang, lepas tu ikat sampai ketat. So dia tak longgar. Bila kita tekan brake pun, dia tak ada lah terkedepan, tergali, tak ada lah. Dia ngam-ngam lah.
nama sir yang panggil. So yang kat part sini tak ada apa-apa masalah sangat lah. So first cabut dulu lah ke mana nak pasal pedal brake ni. Kau cabut pedal brake dulu. Tapi dia punya pedal brake ni aku tak tahu kenapa bengkok ni. Dia jadi ke bawah. So aku tak tahu apa salah. Asalkan dia brake sudah kena buka dulu. Buka lah, dia ada pin sini satu. Buat pin. Ni nampak ada pin. Ni pin dia. Ni kau buka pin dia. Lepas tu dia boleh tanggal. Ni spring dia pun kena buka juga. So spring ni kalau kau nak buka, kau tanggalkan je. Lepas tu masuk pedal brake ni. Mungkin bekas spring ni, spring double stand ni, kau just pindah belah sana. Ni spring je lah. Yang belah atas ni kau just masuk atas ni je. Yang belah bawah ni masuk kat sini. Dah settle ni. Tak ada goyang ke apa ke. Tapi yang belah sana memang aku ada grain. Kalau tak grain dia cecah nanti dia punya double stand jadi macam ni lah. Ke bawah macam ni. Dia tak ke atas macam ni. Kalau orang lain cari dia lain. So tu yang dekat belah depan. Kalau botol sini tak ada bracket. Botol sini tak ada bracket. Selalu pakai bracket sini kan, untuk ikat botol brake kan sini kan. Member aku dia surut dalam ni je. Dalam ni, dalam set ni. Nampak tak? Tak nampak pula. Tu nampak. Tu tu botolnya warna putih. So kalau boleh botol ni biar tegak macam ni lah. Jangan terbalik. Dia PMP memang PMP je. Tapi dia kena modi-modi sikit lah. Belah-belah situ dia payah sikit lah. Belah-belakang ni pun just PMP gitu je. Bush pakai bush Y. Ni just macam tu je lah pasang. Ni just PMP je. Tak ada apa. Yang ni semua okay, cun. Semua ngam. Belakang ada. Cuma dia punya braking dia tak berapa nak nice lah. Tapi bagi aku boleh lah, recommended lah benda ni. Ada je belakang. Cuma dia baru lagi, dah lama pakai. Dia sedap lah. Cengkam. Ni pun cengkam juga. Aku buat laju test. Lepas tu brake yang bersagat lah tayar ni. Itu je lah. Hose brake ni dari lah dah sampai lah. Hose brake dah sampai. Hose brake dah sampai depan belakang. Maurin warna silver. So the master pump atas ni aku akan tukar standard ni. Bukan botol lagi. Tu pun barang tu pun on the way. Kita main standard-standard ya. So ni lah hose murinya. Pump ni dah settle lah. Dah settle lah. Bagian depan ni pun dah settle. So kalau kau nak pasang tu, kau kena standby lah. Apa-apa yang perlu standby. Sebab ini pun aku pakai Amway. Kalau AMC beli yang untuk yang dah PMPLC ni lah. Sebab dia ada jual untuk yang PMPLC. Yang ni lah. Yang ni dia ada jual yang untuk AC lah. Pump belakang ni 5 speed lah. So yang ni aku ambil Y punya. Terus PMP gitu lah. Depan ni je yang kena modi sikit. Kat sini. So macam aku cakap lah, kalau rumah korang ni loose. Sebab aku punya ni loose. Tak tahu ni dah lama juga ni. So diikat belakang ni, ikat bagi ketat. Dah settle. Dia tak ada goyang. Lain tak ada apa lagi lah. Tu je lah. So ada problem dekat sini je. Ni dia nampak ke bawah. Nampak ke bawah. Dia punya ni. Tapi benda ni kat kita tekan okey je, brake dia ada. Ni aku tunjuk lah. Takut mana yang tak puas hati kan. Pusing ni. Sekejap aku start dulu. Okay. Ni aku jalan. Aku tekan brake. Nanti aku tekan brake depan ni. Nampak. Nampak. Dia baru-baru dia memang macam tak makan sikit. Dia sebab baru kan. Recommend lah pump belakang ni. Kalau nak beli yang ori, terpulang pada korang. Nak beli ori duit masing-masing. Nak beli kopi pun duit juga kan. Betul. Okay. So tak ada apa lagi lah. So ni lah. Motor mengotor. Hujan. So terpulang pada masing-masing. Pada tengok poket korang. Nak beli ori ke lokal ke, terpulang lah. Yang pakai pun benda lah ni pun korang. Bukan orang tu yang nak pakai. Ya tu je lah. Pump ni bagi aku, dia punya performance dia boleh lah bagi aku. Nanti insyaAllah ada rezeki lebih, aku tukar ori tak pun tukar yang Brembo lah. Okay. So aku minta diri dulu. Aku nanti sambung di next content. Okay. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.